Hai, nama saya Edwin. Hai, nama saya Dengki Lalawia. Sehat dulu, siap. Halo, nama saya Dengki. Hai, saya Dengki Lalawia. Kita dari Kompompa. Yang jinak. Kita akan mengambil yang cara pertama itu dengan sapi yang jinak. Ini akan dicocokkan oleh teman-teman saya. Di sini alat yang digunakan adalah tambang. Di sini harus menggunakan tambang yang besar supaya si sapinya itu enggak jadi kewalahan. Kita gampang menarik. Pertama ditaruh di atas kepalanya, digantungin, terus nanti ke bawah, di bawah kaki depan disilangkan. Ditarik ke atas, di atas disilangkan kembali ke bawah lagi, ke kaki belakang dimasukkan ke dalam kaki belakang, ditarik dari luar. Nah, ini adalah cara pertama. Ini kita tinggal menarik dari arah belakang, nanti sapinya pun akan terjatuh. Untuk cara pertama kita cuma ngasih tahu doang ini tekniknya. Yang kita akan coba adalah cara merobohkan dengan teknik sapi liar. Ayo buka lagi. Di pembanding dulu ya. Yang kedua kita akan merobohkan sapi yang liar. Nah, caranya itu kita pertama dikelenjakan di simpul. Di simpul mau sebelah kiri atau kanan? Perubahan sapi atau penjatuhan sapi ini bertujuan untuk menjinakkan sapi, memindahkan sapi, atau kita akan melaksanakan kurban. Jadi sapi tidak berontak. Ikatkan, disimpulkan pada belakang kemudi, sejajar dengan simpul yang pertama. Yang kedua pun sama, di depan gongga. Simpulkan pula keadaan ini tambang di depan sampai belakang rata sejajar. Setelah semuanya sudah selesai, tinggal ditarik seperti itu. Tinggal ditarik seperti itu. Wah, siapa ke bawah? Inilah perubahan sapi dengan teknik sapi liar. Di sini kita akan mengukur tinggi kumba yang akan dijelaskan oleh Hakim. Pertama, kita cukup gunakan dari 2 sampai atas dari tongkat ukur ini. Kita gunakan tongkat ukur. Lalu ini disebut sebagai tinggi gumba. Jadi tolak ukurnya kita sejajarkan dengan lurus kaki depan hingga pas dengan sejajar dengan tinggi gumba. Setelah itu kita sudah yakin, kita cukup baca indikatornya di sini, angkanya kita baca seperti ini 110. Kita kalkulasikan, kita tambahkan dengan angka-angka di atasnya, tambah 5, 10, ditambah dengan 5 lagi, lalu 10. Jadi total 130 tinggi gumbanya. Ini kita akan melakukan pengukuran yang kedua, yaitu mengukur panjang tubuh sapi ini yang akan dijelaskan juga oleh Habibie Chef. Oke. Untuk mengukur panjang tubuh, kita gunakan 2 tuas dari tongkat ukur ini. Lalu bagian panjangnya dari tongkat ukur ini kita arahkan ke belakang dari bagian tepi ini. Kita buka sesuai dengan lebar antara skapula dengan paha. Lalu tuas depan kita posisikan pas dengan skapula. Lalu di tuas belakang ini kita tempatkan di cekungan antara paha juga dengan tulang lutut. Seperti ini kita letakkan di cekungan paha. Pastikan posisi lututnya lurus seperti ini.
Dan cara membacanya, kita baca indikator angkanya dari tuas di bawah dengan tuas yang di depan, seperti itu. Ukuran yang ketiga adalah mengukur lebar kemudi yang akan dijelaskan oleh Hansi dan dicontohkan. Baik, disini saya akan mencoba mengukur kemudi dari belakang. Ini kita harus dekat-dekat. Ketahui tulang panjang tulang kemudinya itu 20 lebar tulang kemudinya itu 40 cm. Baiklah, ini cara mengukur lebar dada luar. Ini pengukurannya tuh di depan. Pengukuran yang kelima adalah mengukur lebar dada dalam yang akan dicontohkan oleh Diki Pranata. Oke, ini mengukurnya dari bawah sini sampai sini ya, sampai gumba. Nah, mengukurnya seperti ini. Nah, oke. Lebar dalam dada. Ini harus lurus. Dapat 60 cm. Yang keenam adalah mengukur tinggi badan yang akan dicontohkan oleh Hamdi. Silakan Hamdi. Saya akan mengukur tinggi badan Hamdi. Mengukurkan tata ukur sama rata dengan kaki. Kemudian ini sampai ke tulang badan ini. Kita dapat mengukur tinggi badan sapi 130 cm. Dan mengukur tinggi kemudi yang akan dicontohkan oleh Hamdi. Silakan nanti. Kemudi sampai juga kayak tinggi badan. Kita coba ya. Dengan atau di belakang. 120. Kita akan mengukur lingkar dada dari sapi. Silakan Anda lihat. Pertama kita pakai alat kita ukur, kemudian kita tunjukkan ke badan sapi. Mengukurnya misalkan di belakang kaki depannya. Jadi 165 cm. Sekarang kita akan mengukur suhu tubuh sapi. Kita menggunakan alat termometer. Di sini sudah tercantum L. Ini menandakan netral. Oke, kita angkat. Kita masukkan ke anusnya. Kita masukkan saja. Sampai terdengar bunyi titit-titit-titit. Baru kita cabut. Nah. Di sini menunjukkan 37,7 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan mengukur detak jantung yang akan dicontohkan oleh Diki Pranata. Silakan Diki, jelaskan ya. Oke. Sini sekitar sini. Alatnya apa itu, Mas Diki? Ini namanya stetoskop. Kita tempelin sini. Dengar. Nah, taruh dulu. Kita pakai stopwatch. Stopwatch-nya mana lagi? Mana stopwatch-nya lagi? Oh, ini. Jam stopwatch. Oke. Okay. Stopwatch. Yuk.
Woi. Asap. Detak jantungnya sekitar 63 detak jantung per menit. Normalnya berapa, Ma?